Tuang alay, Aprile. Ayo tuang. Kenapa sih harus begini? Tolong jawab jujur. Sebelum beta jawab, saya kenapa bisa ada di sini? Beta teman bilang, dia super napa ke sih? Beta sih percaya. Jadi beta bikin akun fake supaya bisa lihat langsung. Dan hari ini beta percaya hampir suak. Jadi saya tolong jawab jujur. Tolong dengar. Beta paling butuh uang. Beta mesti bayar kos. Saya kan tahu papa ada sakit. Jadi saya bisa badagang. Lalu mau bayar semester lagi. Sing ada jalan lain. Jadi beta terpaksa. Lah saya anggap beta apa? Saya sih bisa minta di beta. Saya sih pernah tanya beta butuh apa. Dan beta sih mau kasih beban per se. Katong belum nikah. Saya bukan beta pun hak. Saya tuangi April. Katong dua nih so 4 tahun pacaran. Saya sih sayang katong hubungan. Cuma tagal kepeng, saya noda yakang. Ini sudah terlalu anjing kapa. Beta juga tahu sih kondisi keluarga Agus. Saya juga bukan orang kaya. Lah mau taruh muka nih di mana kalau beta bapak tak sih? Si mama juga ada usaha, ada susah. Si papa suseng ada. Lalu si mesti lihat si ada dua. Beta sing tiga lah. Woi, tapi si itu beta calon bini. Beta taruh harapan besar per si. Si yang akan lahirkan beta anak-anak itu lusa. Itu si su janji April. Mar beta juga pernah bilang, jangan simpang harapan. Itu bisa jadi luka suatu saat. Dan ini saatnya. Si sekarang su tahu. Beta ni sunoda, sing suci lai. Terserah saya mau kasih tinggal beta atau sing. Beta sih akan minta apa-apa. Beta cuma minta maaf. Saya minta maaf. Lalu abis ini beta jadi apa? Beta bisa gila April. Kalau saya keluarga tahu bagaimana. Beta mama tahu bagaimana. Antua su paling harap saya, antua su sayang saya. Katong ni tinggal nikah saja. Lalu kalau beta susah bagaimana? Beta biaya siapa yang mau tanggung? Bagaimana mau nikah kalau beta tak ada keping per kuliah? Wisuda, lalu? Ya palang-palang toh. Beta kan ada gaji. Biar sadiki bisa bantu. Beta juga bisa cari kerja sampingan asal si bicara. Katong bisa penuhi semua kebutuhan itu. Beta sing sama si. Beta otak pendek, dangkal. Beta su terlanjur tacolo di sini. Si tahu, saat ini beta bicara dengan si, beta rasa paling sing ada harga diri. Beta paling malu. Siu Aprile, beta paling cinta sih, paling sayang sih. Beta harap sih stop sekarang. Mari ketong pulang. Saya masih mau terima beta, saya yakin. Dan beta keadaan ini. Mari ketong pulang, ketong bicara di rumah bye-bye. Par apa? Sampai sana lah saya mau kasih putus beta. Di sini saja Agus. Ketong sama-sama tak pukul nih toh, beta pikiran ada kacau. Tapi mari ketong pulang. Kasih beta waktu pertenang, baru ketong bicara lanjut. Beta su tahu akhirnya bagaimana. Tapi kalau ini bikin parsi tenang, mari ketong pulang. Beta harap beta yang lihat saya di tanpa model begini lagi. Ini part terakhir. Beta minta maaf. Beta sih terlalu marah. Cuma talamburan dada, ancur panggal di dalam. Setidaknya beta su tahu, su lega. Kalau saya butuh beta, beta selalu ada pak bantu saya April. Jangan pernah sungkan. Walau ujungnya beta sing tahu nanti saya bertahan atau pi. Sekali lah beta mau bilang, dangke persamua.